Om Swastiastu. Sebentar komunikasinya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, nanti bahasa Bali terlalu halus nggak bagus, apalagi kepala halus lengar jadinya. Kita mulai Bapak Ibu Guru, ya selaku pendidik bukan pengajar ya, di SMK Widya Mandala yang saya hormati. Ini kru-kru guru-guru Anda ini luar biasa wajahnya nih. Staf administrasi, juga saya hormati. Teristimewa untuk anak-anakku, ya, siswa-siswa yang ada di sini, calon-calon penerus, ya, bangsa. Harapan saya bagaimana kita mengangkat makna dari sebuah agama sebagai sebuah spirit, ya, semangat untuk melangsungkan kehidupan khususnya di dunia pendidikan. Itu yang ingin saya sampaikan. Anakku sekalian, saya ingin bertanya, mengapa Anda memilih jurusan SMK Widya Mandala? Why? Silakan jawab. Saya ingin tahu sebab alasan akan memperkuat Anda menjadi siswa yang tangguh. Sebab kalau alasannya abal-abal, tuh abal-abal. Tuh abal-abal. Kacau ideologinya, akan tidak akan serius. Silakan, Nak. Motivasi saya karena saya berpikir jika kita nanti cuma mengandalkan tamatan SMA, pengetahuan kita tidak menjurus. Ya. Nah, prinsip saya kalau kita mencari SMK, kita akan menjurus dan kita mengasah di bidang tersebut. Ya. Maupun di bidang jasa boga, perhotelan atau otomotif. Ya. Berarti Anda ingin menjadi tenaga mengikuti pangsa pasar yang siapa pakai dan siap saji. Abad 21 ini mengatakan bahwa kita harus siap saji. Kalau Anda nggak siap saji, Anda akan dieliminasi. Bahasa Bali apa? Ijazah kan gede-gede. Kalau sing bisa nyemak gak? Gae. Maka banyak sekarang pengangguran yang intelektual. Sesungguhnya pendidikan bagian dari proses berbudaya. Proses berbudaya. Sebab kalau ada manusia yang tidak berbudaya, itu berarti bukan manusia. Oh, sekarang Anda manusia enggak? Lohnya orang beburon apa? Not, I am animal. Saya adalah binatang. Enggak, proses berbudaya. Apa proses berbudaya anakku sekalian pendidikan itu? Memberikan nilai dan arti lebih bagi kehidupan ini sehingga dengan demikian manusia akan menemukan jati dirinya. Karena budaya itulah proses untuk melangsungkan hidup. Sehingga fungsi budaya untuk melangsungkan hidup. Coba sekarang, mobil itu sebenarnya benda budaya. Tapi lama-lama meningkat jadi benda prestis padahal nyewa. Ya enggak? Status ya. Maka budaya itu proses untuk apa? Membangun nilai. Maka di dalam membangun nilai anakku sekalian harus ada proses penghalusan. Maka ketika berhalus ada seni di tengahnya. Maka pendidik itu seni. Jadi dengan demikian ada proses penghalusan. Maka proses berpendidikan pun sama. Maka pendidikan itulah proses untuk menyempurnakan hidup. Karena modal yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widi itu adalah modal yang paling sempurna di antara sekian makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Betul tidak? Apa lebih manusia banyak betarwe? Ya, dalam konsep tri pramana, bayu, sabda, ida. Bayunya sudah bayu gede. Di bayu gede, greng, 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 gitu mobil. Motor kemumai, motor beperagat, bien benin. Kenal potnya berduak, pabrik menin, bien ganti. Ya enggak? Bayu gede, nyalip, engke dicara bikol mulai pemanggang. Gede ada motor kena negara. Bisa ngilut gas kan? Tabrak kan motor, ngeniluh kemarin kiri, sing reteng, mati, peluas. Nih. Melik. Pelipur lara.
Padahal human error, kesalahannya nepelih. Saya dapat masukan kemarin, saya punya keluarga sekolah di Jepang. Bapaknya S3 dan memenya S3. Milu panaknya kelas 2, ikut diajak ke Jepang. Anak-anak cepatnya beradaptasi, malun panaknya bisa bahasa Jepang kan memenya bapaknya. Kenapa? Lebih enak, makanya anak muda itu lebih cepat menyerap, anaknya muda, sedang muda, nu sedang hebat menyerap cara apa? Cara ambengan, ya. Di Jepang, anak-anakku, 3 kilo anak-anak SD itu sekolahnya jalan kaki. Padahal Jepangnya ngai mobil. Betul enggak? Kalau musim salju pakai payung, sepatu bot yang panjang. Ya, dididik dia untuk kerja keras. Masalah keilmuan nu maju di Indonesia, tapi masalah karakter, pembentukan karakter. Anak ini kita telung kilo panah orang macam pedalam ya. Tabrak motor. Irage ngenang panah panah nak lena tah ne kilo majalan tah ne panah ne. Ya saya enggak tahu tamplege ke motor. Mulailah maka dengan sistem lalu lintas rame dan sebagai anak SD ngabel sepeda motor karena ampuran iki institusi siapapun yang bertanggung jawab tentang ini tidak menyediakan mobil angkutan. Maka sistem SD, SMP sebenarnya dan SMA supaya tidak berseliweran lalu lintas memang penting sekali sistem zonasi. Sehingga orang tidak terlalu jauh dengan kualifikasinya di daerah itu. Ini penting, ini perlu pengkajian, selalu plus minus. Ampura ini kudu guru-guru, ini analisis di tiang nih. Jadi mentalnya tangguh. Bahkan anak-anak di Jepang yang baru masuk TK aja udah, nah, orang masuk sekolah duduk, tertutup matamu. Setelah ngidam, murid-murid makanya isinya batu. Sekarang buka matamu, apa di depan matamu? Batu Pak Guru, kita murid. Jelaskan, nah negara kita terdiri dari seperti ini bebatuan. Kalau kamu tidak kerja keras maka kamu akan makan batu. Ya enggak? Jaraga di Bali enak. Enggak masalah makan batu Pak, yang penting batu nangko aja batu timbul merebus. Makanya pendidikan karakter itu memang keras di satu sisi. Saya sengaja mendidik diri saya dengan keras karena keadaan yang tanpa keras saya tidak bisa seperti ini. Maaf saya ngajak Bang DWN, tidak mau menyanjung diri sendiri. Maka dengan itu proses pendidikan adalah proses untuk mencari kesempurnaan itu. Karena ada modal yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widi dalam bentuk mana alias idem. Kalau ini tidak difungsikan, kasihan Tuhan menciptakan dirimu sebagai manusia dengan modal pikiranmu. Maka yang ada jadi manusia berperilaku sebagai beburon, berarti dia telah apa? Mengkhianati anugerah Tuhan yang diberikan kepada dalam bentuk pikir. Pertanyaan kita sekarang, saya berpikir ini sudah lanjut ini anakku semua, agak keras ini ya. Bagaimana cara menggunakan pikiran melalui proses pendidikan? Tepuk tangan, Maluna. Pendidikan bukan untuk memanjakan pikiran. Kalau sampai dalam dunia pendidikan memanjakan pikiran, apa? Yang masuk sekolah apa? Luas orang Sulawesi bilang, masuk ke sekolah. Pesu di sekolah hanya ada satu taman, usiamu bertambah, tambah ijazah. Kalau saya ngelah keterampilan, itu adanya luas bojok, teke lutung. Are you understand? What is this the bojok? Mang? Mangke. Luas bojok, teke lutung, beda nama, binatangnya sa. Ngelabla batu bulitan sing lebang-lebang. Saya per aja nih. Makanya saya sering katakan, napang pesugi ya cuma bang dia masuk. Kijo kadang dia masuk. Ke kape yang kan masuk. Tidak. Jadi dengan demikian,
pendidikan adalah proses memberdayakan pikiran. Apa yang saya katakan tadi ini? Kuliah agak berat sedikit nih. Pendidikan adalah proses berbudaya. Siapa yang dibudayakan? Dirimu sendiri. Sebab nilai manusia tidak terletak dari besar tubuhnya. Harganya bukan gede tubuh, yang tadi gede tubuh itu nilainya mau itu patuh ken celeng dan itu. Sentrat kan makan mokoh. Karena begitu kan penampan galungan timang ne paling mahal karena mokoh. Maka ada jelema profesor cenik san. Tapi otaknya pentium. Buliwat kan dia. Ne cenik ne pasti duak pun manine. Karena makan bedek ilmu ge makan. Akhirnya menjalan sang yang atmo menjalan. Tapi dia tersinggung enggak? Bantah kata-kata saya. Kecil barangnya, besar khasiatnya. Tumaroyau gitu nah. Jadi manusia dunia hayal, di manusia alien, ada nama alien gede-gede. Apaan gede? Nasnya gede. Hidrocephalus tapi jangan besar ke Pak. Maksudnya secara filosofi otak bok nih. Ini pentiumnya luar biasa, perpustakaan nih, semekejang ada. Karena apa? Otaknya nak parabola nih Pak Kedena. Makanya proses berpikir itu melalui pendidikan membesarkan apa? Gelombangnya pengidang menangkap di alam semesta. Karena banyak ilmu yang Anda tidak peroleh di dunia pendidikan kampus secara nyata. Kalau mekejang pendidikan semua datang dari Pak Guru dan sebagainya, mungkin kemampuan guru muntuh anak iyan ben ngidang nangkep. Iyan sing ngidang nangkep, guru ngemang dasa, anak siya kanang lewo. Belajar ada sabo ya. Ngorde, duri seling colek dan sebagainya. Gitu ya. Apalagi guru Saipulus mana? Nong Saipulus mana? Saipulus di mana-mana gitu. Ne balik gitu ya. Akhirnya bener rugi. Kenapa rugi? Masa apa aja nih nyontek nih? Mani layanan publik di perhotelan, di besi dan sebagainya, benahnya sing getap, mesin nak getap, mesin nak benahnya segar, wok tadi. Ya enggak? Di tata boga benahnya mone campurnya, karena apa? Gitu, karena nilainya besar berdasarkan coffee paste. Makanya tolong nak, dunia pendidikan agak keras. Deh. Maka dalam sistem pendidikan Weda sebenarnya orang tua terus melepas anak-anak kepada satu dipercayakan. Masuk asram ini paling penting. Asal subah jumat, anak tua nak sikil ningah apa, kadung man manying. Apalagi cara ini jadi meli paket kayak gini. Saja tuh. Awai si man malin HP gelam. Yang tadi ya bawa ke WC, apa yang barang lagi status. Jadi di sini proses menghaluskan diri anakku. Maka dengan demikian apa? Proses pertama itu asah. Itu enggak asah pendekatannya? Asah. Asah itu adalah asas egalitarian, kesetaraan. Kesetaraan gimana? Dalam proses pendidikan, guru yang membedakan nih anak masing. Anak juga berpikir begitu. Asah orang lain bisa maju, kenapa saya tidak? Maka siapa yang memiliki modal lebih, maka proses SMK tadi itu, ya, sebenarnya tidak mencari anak yang berprestasi di sini. Tapi bagaimana guru sistem, ya enggak, mampu menonjolkan, menumbuhkan sifat-sifat kompetensi pada diri siswa. Itu hebat. Umpama, seorang hebat matematika dibandingkan dengan seorang hebat kimia, kewah membandingkan tuh. Orang kimia ya hebat di kimia, orang matematika hebat di. Saya tanya, dua ekor ayam dibandingkan dua ekor itik. Ngilang membandingkan tuh? Nggak bisa, karena bendanya tidak sejenis. Maka ini yang penting makin asah. Asah apa? Asah dalam kondisi perbedaan.
Makanya melalui penjurusan ini Anda diharap apa? Temukan dirimu pada bidang studi yang Anda tekuni. Makanya bahasa pendidikan, guru harus mampu merangsang. Saya sendiri anak sekalian, saya anak SMA kok dulu. SMA 2 Denpasar. Kalau matematika saya lumayan lah. Kimia lumayan lah. Ya nabe ijazah ke dokter dan tet, mirip aja lulus. Mirip. Tapi saya cari ya deh. Satu mungkin karena penan saya sedikit, saya anak yatim piatu. Jangan lihat pesangan masuk di kedokteran. Masuk ya deh, saya rasa menemukan diri saya di pendidikan. To be myself, not the other. Ngerti ya deh? Saya menemukan diri saya pada di itu, tidak di yang lain. Maka di situ saya merasa happy. Walaupun mungkin ijazah agama sing tadi adab kijo yang guru matematika ngedang les. Ngeles yang murid ini kan. Ada nak les agama? Sing ada sih nak les agama? Angona oleh gaya agama saya banyak masuk. Apa itu? Sekolah pemangku. Sing ada sekolah selain pemangku. Kursus ada. Saya punya dulu jurusan 2 tahun Manggala Upacara. Ada sih nak masuk. Masuk duta dua ya tamat terus yang ada nak masuk biar. Karena ijazah itu sih tidak diadab. Dibutuhkan pemangku yang berijazah. Saya ada keto nak. Nenglah tanah, bajo, dadi, mangku, di hotel, ngelah JM, general manager. Barang ada JM lain, jero, mangku. Ayah bang Banten mantra lebih sing susuk kok, mantra kuang sing taginau, betul tak? Ada mangku mantra lebih susuk ke betara, lebih tuning kita betara. Tapi saya pak, saya harus membuat diri saya sulingih plus ampuran ya. Tadi kan cerita nih dengan Pak Guru Anda diskusi ringan brainstorming pagi-pagi, sama dengan ketika saya di kampus semang saya sering dan pas lempar masalah malu deh. Ya, kalau jadi sulingah yang lain kan tidak ada takarannya hebat. Maka ide-ide itu yang penting. Maka dengan demikian Anda ini temukan diri Anda pada jurusan yang telah Anda pilih. Tata, boga, panjang, tewak, masak, menghidangkan dan sebagainya. Pangkatnya the best, 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 best. Ya. Di bidang mesin pang 2, kemarin saya ada yang rally, apa tamat anak kadang. Di tiang STM udah jurusan ini mengerjakan, oh berarti saya percaya akan apa hasilnya kok. Kadang-kadang nising pendidikan tapi yang ada pendidikan salah melakukan pada bidangnya itu berarti lengah dan itu. Maka dengan begini sinilah asah ini membangun kesetaraan dengan modal-modal yang ada pada diri siswa. Maka tugas guru apa? Asuh, saling membina, bukan saling menghi. Oke. Kembangkan potensi, bahasa kerennya kompetensi, modal-modal yang ada. Bahasa keren saya human capital. Raga kalau sing patuh nih nak. Yen tukang satwa orang nyemak gaye fisik senyak ya. Ngordok gitu kan. Ya. Yang saya suruh megai dari tukang tidak bisa, saya, tapi karena suruh tukang orto, kembangkan ortonya, ya jadi pendharma wacana, gitu dia. Tapi disertai dengan attitude yang bagus, maka kita bicara tentang mental nanti karakter. Itu asuh niki. Maka satu dengan yang lain sing tadi menjelekkan, oh ana tukang kene menyi, eh. Yang ditata boga, demen nyicipin, ngadain tata boga, mada lebang makannya man nyicipin, yuk di mesin, oli itu banyak man. Dan saling cacat. Maka saling melem, sama dengan si buta, dengan si lumpuh anakku. Si buta menggunakan si lumpuh sebagai matanya. Si lumpuh menggunakan si buta sebagai ini bang, urin bekerja sama. Karena Alisa tetap menghargai orang nih. Apalagi dunia akademis yang tadi ngenyak timpa, tapi de ngawur lemen sing ahli budaya dong orang budaya. Ini kan buang orang adat istiadat, konyol dah di toko. Aku paling hebat. Ya, contoh.
gandong si lumpuh ken si buta. Enak buta menggunakan apa? Mata si lumpuh menggunakan kaki si berjalan meneh. Ketemu rasa cari humo cari karangasem bangketi. Misi apa? Tetandurnya punya apa? Nanam ketimun. Buah ketimun. Buta ada punya ketimun di muka buahnya boksan. Kamu yuk. Si buta nak liun lah akal. Karena matanya si ngenot kalau otaknya berjalan. Mata batinnya berjalan. Nenen malu. Nanti dulu. Misi sungo sing to. Oh, kita berpikir ya. Yang sing misi sungo berarti buah timun itu pahit dan beracun. Makanya dengan demikian, mata tidak senantiasa bisa mata ini kan caleb malu-malu. Apalagi ini truna-truna nepona bajang juga yang sebeboh hati-hati. Karena apa? Sengento gitu bien. Mereboh ini sebab ya boh berarti ada sesuatu di balik itu. Gunakan otak. Maka ada itu orang buta secara mata fisik belum tentu buta semara mata batin. Maka disinilah pentingnya anakku bahasa keren, sensitivitas kepekaan. Maka asuh niki, ampura niki anakku semua, ngangkat niki potensi-potensi yang ada. Tugas guru adalah menyuburkan benih-benih. Potensi-potensi untuk berdaya guna dan berhasil guna untuk menemukan peserta didik melangsungkan hidupnya demi kesempurnaan hidup anakku. Kelangsungan untuk menyempurnakan. Untuk apa kelangsung? Nah, Kang Wang, Bomone, tidak mungkin. Kemudian ada asih. Mensubuh ngerosang asih bukan emosi. Asih itu kasih sayang tuh. Bukan emosi. Emosi bisa akan menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan kesenang. Musibah sedang demana, sayang, ini begedak. Ya gak? Asih itu kembali kepada hakikat dalam bahasa ajaran catur paramita disebut dengan karuna, kasih sayang. Apa irago ngajak kasih sayang satu sama lain? Kembali pada hakikat. Karena semua ini adalah ciptaan. Membenci ciptaannya, membenci itu niki kasih sayang. Apalagi ada unsur Tuhan pada diri kita yang disebut tatwamsi. Niki anakku ditanamkan. Marah nyidang berkarakter pendidikannya. Ya, marah anak tangguh. Kenapa anak tangguh? Anak kan bekerja sama. Apalagi tamat kerja, bagaimana sering menyalahkan yang lain. Orang Bali kan sering. Kalau dia bekerja, besok dia di hotel, dia geliu, dia di petinju. Padahal dia di tata boga, dia housekeeping. Memang kejang lah di petinju.